Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raffi Arli dalam acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 telah dilaksanakan kegiatan apel gelar pasukan. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Kota Bogor. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensukseskan kegiatan yang bertemakan Operasi Ketupat Lodaya 2023 dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1440 Hijriah tahun 2023 di wilayah hukum Polresta Kota Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Dengan kegiatan Ramadan Fest tahun 2023, di antaranya rangkaiannya adalah berbagi takjil, kajian Ramadan, dan juga perlombaan. Dan sekarang kita sedang melaksanakan kajian Ramadan yang tadi alhamdulillah dilaksanakan oleh Kak Mabiran, yaitu Kak Diri, dan selanjutnya kita akan buka bersama di SDN 91 Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. 3. Kuaran Bogor Barat, Rezeki Kariji Kariji. Untuk rantang cinta ini kita masak berapa tempat sih segini 300? Kita alhamdulillah hasil dari donasi dari kakak-kakak ya. Kita mengucapkan juga terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan rantang cinta pramuka ini. Alhamdulillah ini masih di packing, kita masih berjalan, masih on proses menuju ke 300 box. Nasbok yang nanti akan kita sebarkan ke setiap kuaran masing-masing, mudah-mudahan bisa tersebar ya. Rantang Pramuka Kuarcap Kota Bogor sukses. Saya Andra Oleh Hakim Dahlan. Di gelar Akbar Ramadan ini saya sebagai selaku ketua pelaksana.
Untuk harapannya sih, gelar Akbar Ramadan ini kami Pramuka SMA Negeri 4 Bogor dapat membantu masyarakat sekitar SD Cikaret ini, dan juga ya bisa membantulah, utamanya bisa membantu memberikan barang-barang dengan harga yang jauh lebih murah dari harga warung. Yang pertama sih karena kita latih dulu ke kekompakan antara anggota ya, yang pasti di ambalan tersebut. Di dalam hal ini kan SMA Negeri 4, kemudian setelah menguatkan di ambalan, ada juga silaturahmi atau koordinasi yang selalu dijalankan tiap tahun itu kepada alumni atau purna kita menyebutnya. Jadi silaturahmi antar anggota yang masih menjadi siswa di SMA Negeri 4, kemudian yang menjadi purna, itulah yang menjadi sinergi kita untuk menciptakan event-event seperti ini. Jadi tiap tahun selalu ada campur tangan atau ikut serta purna terhadap acara-acara seperti ini, dan yang pasti membantu sangat signifikan. Selain itu, kita untuk merawat ini, selain satu, kita menjaga kekompakan dan kita tetap jaga silaturahmi antara antara alumni dan anggota. Itu ada satu hal yang harus kita tetapannya, itu rasa saling memiliki antara anggota. Jadi ketika udah merasa saling memiliki satu sama lain, insya Allah kegiatan seperti ini tidak ada yang namanya ya anggota banyak tapi yang jalan itu 1, 2, 3, tidak. Tapi untuk kami 3 orang anggota, ya 3 orang juga yang jalan, seperti itu. Itu salah selain yang 2 poin itu untuk menjaga kegiatan ini tetap terlaksana dan tetap solid, seperti itu. Jadi menurut saya terlaksananya kegiatan ini lebih ke kepedulian sesama antar masyarakat, karena dengan momennya bulan Ramadan, timbal balik kita terhadap masyarakat itu harus ditingkatkan dengan kita mengadakan bazar amal Ramadan ini, dengan harap masyarakat sekitar terbantu dan merasakan apa yang diberikan oleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang terhormat, perkenalkan saya Sumarno. Yang di samping saya adalah Ibu Subiyati, SPD, selaku Ketua Yayasan Prabangsa Sejahtera. Dan kegiatan pada sore hari ini adalah kegiatan Karya Bakti Pramuka Peduli Rantang Pramuka tahun 2023 di SMK Prabangsa Sejahtera. Kemudian kegiatannya adalah kegiatan bakti sosial oleh lingkungan warga Batu Urung sekitar 75 paket. Mudah-mudahan kegiatan pada sore hari ini yang pertama barokah dan bermanfaat untuk seluruh warga, khususnya di SMK Prabangsa Sejahtera. Harapan depan, mudah-mudahan ke depan kami keluarga besar SMK TBS bisa lebih meningkatkan untuk membantu berbagi kepada warga. Terima kasih dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami dari Pangkalan SDN Bangka 3 melaksanakan giat rantang Pramuka dengan tema Pramuka Bangka 3 siap berbagi. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami dari SDN Bangka 3 akan melaksanakan giat rantang Pramuka. Mari kita tumbuhkan kesalihan diri dan kepedulian terhadap sesama. Pramuka Bangka 3 siap berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini. Salam Pramuka hari ini. Saya Raffi Arli, pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.